Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Di video yang terbaru hari ini saya ingin ngajak kalian makan di sebuah restoran Padang yang sudah sangat terkenal. Dan ini merupakan cabang yang terbesarnya, atau bisa dibilang juga yang paling mewahnya juga ya. Saya sekarang sudah lapar banget, jadi saya memutuskan ingin makan di sini. Namanya Pagi Sore. Ya, ini sudah sangat terkenal di mana-mana ada cabangnya. Sebelum di sini saya pernah makan Pagi Sore yang bagus juga cabangnya. Itu lokasinya di Peak, di Gulf Island dekat Pancoran. Nah, ini yang keduanya. Ya, lihat besar banget tulisannya Pagi Sore. Namun ini konsepnya berbeda. Kalau yang Pagi Sore yang di Peak itu lebih kayak model modern gitu. Kalau ini lebih ke mewah. Kayak istana ya depannya aja. Oke, langsung saja kita masuk. Ini besar banget seperti lobby hotel ya. Yuk kita masuk dan langsung kita duduk. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, modelnya ini lebih elegan dan lebih mewah gitu. Oh ya. Ya, betul. Oke. Langsung dihidangin aja ya. Tetapi untuk ukurannya sepertinya lebih besar yang di Pantai Indah Kapuk ya. Kalau dan juga di Pantai Indah Kapuk itu ada air mancurnya. Cuman kalau ini tuh lebih lega. Oke. Jadi seperti ini interior dalamnya. Sang kita tunggu saja sampai makanannya sudah dihidangkan. Dan juga kalau yang di Pantai Indah Kapuk itu seingat saya ada kafenya. Jadi konsep yang baru dari Pagi Sore. Kalau ini tuh hanya restoran saja. Jadi tetap saja mungkin menurut saya lebih unik yang daerah Pantai Indah Kapuk untuk restorannya. Oke, kita sudah duduk, sudah nyaman banget. Sekarang kita tunggu makanannya ya. Oke, cepat sekali teman-teman. Jadi sudah dihidangkan semuanya. Ya, seperti biasa yang paling wajib dimakan di restoran Padang ya tentunya adalah rendang. Nah, ini saya senangnya di Pagi Sore itu daging potongan dagingnya gede banget teman-teman. Tidak pelit. Ya, bumbunya juga banyak dan boleh nambah gratis ya. Nah, itu kesukaan saya nambah bumbu rendangnya saja dimakan pakai nasi. Untuk nasinya dihitung per orang saja, kalau nggak cukup bisa direfill, itu free. Jadi sekali bayar saja ya, nambah sepuasnya. Oke, kemudian juga yang saya rekomendasi ada udang balado. Ada juga di sini ada dua jenis udang baladonya. Ya, kemudian favorit saya juga ada gulai otak. Oh, ini dia sambalnya, ini juga wajib. Ya, perkedel belum datang, saya sudah pesan. Ini udangnya besar banget. Dan di sini juga ada otak ya. Nah, udah itu saja. Itu yang saya rekomendasikan, otak, sapi, daging rendang, sambal dan bumbu yang banyak. Ya, itu saja teman-teman. Oke, sekarang saya siapin dulu di piring sayanya. Oke, ini saja untuk piring saya. Pertama, nasi, bumbu rendang yang banyak, daging rendang yang besar sekali potongannya dan cabai hijau. Nanti saya mungkin tambah otak. Jadi Pagi Sore ini saya sangat senangnya karena sangat higienis. Bayangin tiap piring-piringnya ditutupin, di wrap dengan plastik ya, walaupun kecil di wrap tiap kali. Jadi bersih. Piringnya juga di wrap dengan plastik. Nasinya juga di wrap dan juga sendok garpunya. Jadi semuanya higienis banget. Ya, saya sudah nggak sabar teman-teman. Oke, saya makan dulu ya. Saya coba cicipi rasanya seperti apa. Oke teman-teman, sekian itu saja review makanan dan pengalaman makan di Pagi Sore BSD City. Jadi kita sudah selesai makan dan saya juga sudah bayar. Ini saya tunjukkan total bill-nya. Ya, harganya jadi jatuhnya pas 70.000 seorang. Saya makan di sini sendirian saja. Jadi nasinya 15, rendangnya 32 dan sambelnya 17.000. Yang enaknya nasi putih boleh nambah. Dan untuk bumbu rendang atau kuah-kuah lainnya boleh juga nambah. Namun hanya sekali saja tiap jenis. Itu free of charge ya. Jadi 70.000, namun saya bilang ini worth it sekali. Tempatnya mewah, besar, bagus, bersih. Pelayanannya ramah banget. Dan tentunya masakannya enak sekali. Rendangnya empuk. Sambalnya enak. Nasinya panas. Semuanya udah pas lah, mantep banget. Jadi saya bilang ini worth it sekali. Oke, teman-teman, itu saja untuk video ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai pada akhirnya.
Teman-teman, bila kalian menyukai video ini, mohon jangan lupa juga untuk nge-like ke video ini, berikanlah jempol pada video ini, dan share, bagikanlah video ini ke teman-teman, rekan, keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang kuliner, tentang restoran Padang, tentang makanan Padang, tentang rendang, dan lain-lain ya, tentunya tentang kuliner Nusantara. Dan teman-teman, mohon dukungannya ke channel saya ini agar saya bisa channelnya bisa berkembang dan saya bisa terus membuat video-video baru lainnya. Dukunglah dengan nge-subscribe ke channel ini Nicholas William dan nyalakanlah lonceng tombol notifikasinya agar dinotifikasikan untuk setiap upload-upload baru lainnya. Sekian dari video ini. Oh, ini niru Kentucky ya, KFC. Kalau KFC jagonya ayam, ini jagonya rendang. Ya, saya setuju. Ya. Baik, sekian dari video ini. Terima kasih teman-teman sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Stay tune untuk video berikutnya. Salam sehat. Peace.